Dan Allah simpulkan. Allah simpulkan apa dia? Ulaikal ladzina sadaqu. Orang yang ada sifat ni lah orang yang sadaqu. Apa mana? Apa mana benar? Benar. Sadaqu ni benar. Selari dengan apa yang dia cakap. Dia cakap apa? Aku beriman. Selari dengan dia cakap, dengan perbuatan dia. Sabar, tepat janji. Ini baru orang benar. Dan Allah simpulkan, wa ulaika humul muttaqun. Mana muflihun? Ayat mana ni? Ha? Tunjuk untuk orang bertakwa. Siapa bertakwa? Ni ada sifat ni. Kalau tak ada sabar je, Quran bukan petunjuk dia. Walaupun dia belajar tadabbur kan. Asyik marah. Saya pun dapat mesej daripada pelajar kan. Tak sabar dengan suami, tak sabar dengan anak. Kan, saya dah bosan hidup. Saya kata, bosan hidup. Sabar ke tak? Allah nak tinggikan darjah dia dengan bagi musibah. Dia pula bosan. Sebenarnya bila dia bosan dengan hidup, dia bosan dengan siapa tu? Allah. Allah yang terkendikan. Sebab tu orang beriman, Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan orang beriman. Nabi rasa pelik dengan orang beriman. Apa kepelikan orang beriman? Ha? Bila Allah bagi nikmat, dia semakin taat, bukan sombong. Allah naik pangkat, dia semakin merendah diri. Dia semakin taat. Sebab tu Nabi kata, annas ma'adin. Manusia ni macam bahan galian. Ha? Macam bahan galian. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Kalau manusia masa jahiliyah, masa tak beriman, dia jadi orang hebat. Tapi bila dia masuk Islam, dia jadi orang Islam yang hebat. Umar masa jahiliyah, dia jadi orang hebat tak? Ya, orang gerung pada dia. Berani kerana benar. Ha, tengok, Islam ataupun Al-Quran mengubah manusia. Jadi sebab tu saya nak ingatkan, siapa-siapa yang belajar tadabbur, pastikan kita ada sifat ni. Quran untuk menjadikan kita orang bertakwa. Dan sifat orang bertakwa ni, tepat janji, solat awal waktu, solat yang khusyuk, penyabar dalam semua keadaan. InsyaAllah kita tergolong dalam orang yang bertakwa. Dan saya nak sebut juga, antara sifat orang bertakwa apa tadi? Dibagi apa? Yang dia suka. Kadang-kadang dia tak ada duit, tapi ada satu benda yang dia suka. Apa dia? Kerehatan. Kita suka nak berehat. Waktu rehat dia, yang dia suka, dia pergi ziarah asnaf. Ini sifat orang bertakwa. Ustaz, saya nak berehat lah. Saya tak ada masa nak pergi ziarah asnaf. Dah lah, duit tak ada. Faham tak? Mana dia? Tak ada sifat orang bertakwa. Sebab dia tak bagi yang dia sayang. Bukan mesti duit. Kadang-kadang yang kita sayang apa dah? Tenaga kita. Saya nak simpan. Besok nak panjat gunung. Jadi hari ni saya cancel ziarah asnaf. Faham tak? Ada yang macam tu. Dia boleh panjat gunung 3 hari 3 malam. Asnaf belakang rumah tak boleh. Walaupun rumah asnaf tu bawah tanah. Faham tak? Ini saya nak sebut di sini, kadang-kadang kita belajar tadabbur. Satu bab. Ada satu bab lagi yang lebih besar dan berat. Apa dah? Nak praktis. Ni nak praktis ayat ni.